Jadi memang tulisan dari postingan dokter ini mengingatkan kita semua sebenarnya, ya. Jadi ya, bagaimana lo ngerasain di posisi ya seperti itu atau di posisi pasien, ya. Dan untuk Lenita sendiri datang waktu papa meninggal, kamu sempat menghadiri pemakaman atau tidak? Saya sempat menghadiri pemakaman. Saat itu aturan-aturan pemakaman masih belum jelas. Yang menjelaskan tentang aturan pemakaman pun ada dokter forensik sana, tapi habis itu dibawa oleh dinas pemakaman, kami masih boleh ikut sampai menguburkan. Tapi memang kita nggak boleh menyentuh peti matinya pun nggak. Padahal kita lihat sendiri peti matinya sudah dilapisi plastik juga. Jadi kan jenazahnya dimasukkan ke dalam plastik kedap air, lalu dimasukkan ke peti, lalu petinya pun diplastiki lagi. Jadi tapi kita semua ikut, kebetulan yang ikut keluarga inti dan ada dua orang adik papa yang kesana. Di mata kamu, papa ini sosok yang seperti apa sih, Lenita? Mungkin saya juga sering cerita ke orang-orang, papa tuh pekerja keras ya. Dari zaman dulu banget, kayak pasiennya, mahasiswanya itu kayak paling penting. Gitu. Jadi selalu diutamakannya. Pernah saya wisuda. Ini nih foto ini. Pernah saya wisuda. Abis wisuda foto itu buru-buru pulang karena malamnya ada praktek. Gitu. Jadi kayak pasien yang kemarin pun juga bilang, ini loh pasien ini dari jauh, kasihan, masa nggak ditolong gitu. Akhirnya benar-benar berangkat. Padahal waktu itu kan emang keadaannya udah mulai rame ya, jadi harusnya sih kalau nggak praktek pun nggak apa-apa. Usia papa kan udah di atas 60 gitu. Tapi tetap kasihan lah dari jauh, ayo kita berangkat aja gitu. Pernikahan kamu tanggal bulan apa? Tanggal 7, bulan 3. Berarti ini momen terakhir papa menghadiri dan menemani saat pernikahan kamu ya? Mungkin bisa dibilang ini momen perpisahan dengan papa yang setidaknya kita masih punya kenangan, ada foto bersama. Berarti kamu menjadi seorang dokter karena mengikuti jejak papa? Bisa dibilang gitu sih. Karena dari kecil aku udah kayak anak papa banget gitu. Jadi kemana-mana kan papa sering penelitian di luar negeri. Jadi aku kemana-mana aku diajak. Ya sedikit merasa dijebak sih. Karena kayak, oh enak nih dokter keluar-keluar negeri terus gitu. Padahal kalau sekarang dijalanin mah sekolahnya panjang ya. Kan kita semua tahu gak selesai-selesai nih. Saya aja sampai detik ini masih berstatus sebagai pelajar gitu. Masih sebagai residen program pendidikan spesialis gitu. Dan kamu lagi ambil spesialis lagi? Iya, lagi ambil spesialis. Dan papa itu selalu bilang ke kita semua dari kecil. Papa dan mama tuh selalu ngajarin, di dalam hidup tuh gak ada kita yang gak tahu, gak mau dan gak bisa gitu. Semua pasti kita tahu, kita mau dan kita bisa, tinggal gimana kita mau usaha gitu. Oke, nah ini kalau melihat hal yang seperti ini kan mungkin kepergian papa juga di saat virus corona di mana orang belum aware banget ya. Setelah adanya seperti ini dan baru ya ada beberapa di antara mereka yang mau mengikuti peraturan, ada yang tidak. Apa yang kamu mau sampaikan? Percayalah, enggak ada yang mau jadi pasien penderita corona. Itu enggak enak rasanya. Di samping penyakitnya itu sendiri bikin badan kita enggak enak. Sedangkan perlakuannya pun akan berbeda kalau pasien penderita corona. Jadi jangan sampai kita menjadi pasien. Saya percaya sih ngejagain orang yang sehat itu memang lebih sulit karena mereka merasa loh saya sehat-sehat aja. Tapi kalau sehat kan jangan sampai sakit. Dan kita di sini kita diajarin pemerintah memberikan aturan PSBB, memberikan anjuran untuk pakai masker, memberikan anjuran untuk physical distancing. Itu nggak cuma ngomong-ngomong doang loh, itu adalah sesuatu yang baik. Kalau bisa dikerjakan kenapa enggak? Dan jangan sampai angka-angka yang makin hari makin bertambah itu cuma jadi angka statistik belaka. Oh iya ini angka kematian, padahal satu kematian aja itu udah nyawa.
gitu. Masa kita masih nunggu sampai lebih dari 800 ini gitu. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi himbauan dan perhatian penting buat kita masyarakat Indonesia. Yang pasti sakit rasanya kita harus dihilangkan, harus kehilangan orang-orang yang kita sayangi dengan cara yang seperti ini. Jadi jika kita tidak mau orang-orang yang kita sayangi pergi karena penyakit ini, mari kita sama-sama memerangi COVID-19 ini pastinya. Ya, nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan ini, tetap di Brownies, obrolan manis.